Guys, aku Teni sama ketemu sama siapa nih namanya? Nabila Intania Putri. Kalau lihat dari bajunya nih kayaknya seorang penari jaipong, betul nih? Betul. Ini lagi di mana? Jugala. Di Jugala, berarti di Jalan Kopo 15. Ya. Eh, itu ada kamera dua nih. Lagi syuting kita, Teh. Iya, lagi syuting. Guys, sebentar ya syuting dulu. Tuh ada Pak Gugum di luar. Oke. Pamir tuh pamirsa YouTube Pendak Deui di podcast Jati Sunda Jaga Titilar Seni jeung Budaya Sunda. Ngalanggungan program ieu mintonkeun narasumber anu ngagaduhan talenta di bidangna sewang-sewangan anu janten inspirasi, motivasi oge edukasi lah kangge urang sadaya. Salah sawiosna ieu aya generasi Z, generasi milenial, Neng Nabila Intania Putri. Urang wawanohan heulanya. Neng. Ikan geus atuh ka ipongan. Hartosna Neng teh mika resep, mika dedeh, mika nya, mika cinta kana seni Sunda, khususna seni tari jaipongan. Ti iraha Neng Nabila mika resep kana tari teh hayo? Dari umur 2 tahun setengah. Hah? 2 tahun setengah masih keneh nyusu. Hey. Hey guys, iku mah. Tos ngibing engko. Iya, 2 tahun setengah. Kata mama udah hafal 13 tarian ya, Mah ya. 13 tarian. Itu teh di sarang di Jalan Kopo 15. Enggak, masih sebelumnya. Sama mama. Masih sama mama. Oh, mama oge seneng tari. Iya, mama nari juga. Oh, mama teh nari.
Iya. Tapi mama ke Jami kan? Iya. Emun atuh aku dan tabah. Oh, janten upami kitu mah tiasa dihartoskeun yang inspirasi na Neng Nabila teh mama. Iya, dari mamah dulu. Masih ingat nami mamana sahat? Ingat. Sahat sih. Bu Iyaris Mayati. Ibu? Iyaris Mayati. Asa kudu sanggar eta mah? Iya. Asa ibu sanggarnya? Iya, ibu di sanggar. Mana Neng sanggar? Di mana, Cik? Di Bandung. Iya, di Bandung. Ibu Yaris? Iya. Iya. Iya, Rismayati. Iya, Rismayati. Aduh, sampaikan sama si mama terima kasih gitu. Nanti suruh kesini aja nanti pas mau akhirnya. Neng Nabila 2,5 tahun terus 13 garapan tari nu di anu tiasa ditarikeun ku Neng Nabila. Iya, tangtu siji perjuangan dari seorang mama. Melihat mama tuh gimana sosoknya gitu nih? Saya mau bilangnya juga kayak luar biasa banget. Luar biasa banget ya mama iya, itu. Luar biasa banget. Sudah nganter-nganter Neng Merun kalau ada lomba-lomba. Iya, suka ikut kecil. Lomba dari kecil? Iya, dari kecil. Terus kan sampai yang juara kemarin di Jugala. Hah? Jadi kesini gitu, ditarik sama papi. Karena waktu itu Neng juara ketika ayah lomba tari jaipongan yang digelar oleh Jugala. Akhirnya digabungin nih para juaranya sama si papi. Sama papi. Papi Gugung Gumbira almarhum. Waktu itu Neng bawain tari apa? Tari Kawung Anten. Kawung Anten ieu hiji ciptaan Sang Yanti papinya Nyalira Atanapi produk dari Jugala Kopo 15. Neng, itu sebelum juara kemarin dengan Jugala Pasanggiri Jepong juga. Satu acana Neng Nabila oke kantos janten juara atuh. Udah banyak alhamdulillah. SD we SD. Dari umur sebelum SD juga. Hah? TK? Iya, dari umur 4 tahun. Dari 4 tahun. Sudah jadi juara jadi ya, di Kota Bandung. Iya, udah di mana-mana. Sudah di mana-mana. Asa juga cak-cak-caknya di mana-mana aya. Cak-cak mah di bumi rakyat aya, di bumi istana negara aya cak-cak mah hebat. Itu namanya gentos jadi Nabila cak-cak. Iya. Atuh. Kelas opat terus jantan juara di mana-mana. Kelas opat, Yuswa tahun. Opat tahun. Ya. TK tuh ya teh? Iya. Oh. Ya. Di TK terus jantan juara. SD ya SD? Ada SD juga jadi ini apa? Finalis ajang bakat ajang di TV bakat. Nasional. Oh, Indonesia Got Talent meren? Ya, Sarang Sandrina itu? Iya, tapi beda acara. Beda acara. Berarti Neng ini seangkatan Sandrina? Nabila dulu. Ya. Wow, senior atuh ya. Indonesia Got Talent bukan? Aksi Anak Bangsa. Aksi Anak Bangsa dan Neng jadi finalisnya. Iya, di usia ke-8 di usia? 8 tahun. 8 tahun se-Indonesia loh ini. Teh guys, berarti ini keren atuh guys ya. Alhamdulillah. Wow, itu kelas berapa waktu itu? Kelas 3 SD. Terus berlanjut kelas 4-nya? Masih itu sekitaran situ, masih lomba-lomba juga tapi sempat di ini di harus berhenti, enggak boleh karena udah masuk ke ajang bakat, katanya masih ikut-ikutan Pasanggiri gitu. Jadi oh, sama panitianya. Punten Neng Nabila dan Neng mah sudah ikut ajang bakat da level nasional. Setiasa ngiring Pasanggiri. Iya, sempat ada kayak waduh. Profesional kelasnya itu SD ya. Iya, kelas SD. Berapa? Ya, masih setelah beres setelah ajang bakat kelas 5 kelas 6-an lah ya. Jadi di SD Neng udah begitu banyak prestasi sampai ke level tingkat nasional. Alhamdulillah. SMP nih sekarang kita ngobrol SMP. SMP yang paling besar itu di sini mulai di Jugala. Mulai di Jugala aktif ya, Neng SMP. Tapi sebelum itu kita jadi duta seni budaya ke Malaysia. Duta seni budaya ke Malaysia. Ya. Kenapa enggak ketemu ya? Tahun berapa itu teh? 2016. Nah, enggak ketemu. 2015-2016. Iya. Abdi mah duta seni budayut ke Malaysia. Jadi maka pendak. Nah, abdi mah di Bandung wae. Oh, Neng ke Malaysia. Ya. Bawain apa di sana? Jaipongan juga. Yang Kawung Anten. Enggak, karya sanggar karena setelah itu baru ikut yang oh, ngerti. Habis Neng dari Malaysia pulang barulah berkolaborasi dengan Jugala ya, menjadi salah satu juara ya. Juga dan papi almarhum papi Gugum Gumbira langsung mengajak ataupun ngarangkul Neng bersama si mamah tentu ya untuk berkolaborasi sangkan jaipongan teh
tetap eksis lah ya di zamannya. Oke, Neng Nabila SMP sudah, sekarang SMA. SMP kan Kamalasia. SMA ke mana tuh? SMA di masih di Indonesia sih, tapi ke Bali. Wow, ke Bali. Tahun berapa? Dinas. Tahun 2017-2018. Dengan Disbudpar. Iya. Ke Bali. Dalam rangka Legian Beach Festival. Legian Beach Festival. Wow. Wah, luar biasa nih. Tidak semua penari yang dipanggil oleh dinas untuk mewakili sebagai duta seni dan Nabila memperoleh itu di usia SMA ya. SMA sudah mandiri. Jadi lewat seni ternyata banyak hal yang didapat ya. Bukan hanya soal rupiahnya, iya, tapi juga pengalamannya. Dan keluarga yang baru sesama seniman ya di Legian itu ya. Wow, itu SMA. Dan kemudian dari proses SD, SMP, SMA itu Neng Nabila bisa masuk dengan jalur prestasi karena banyak sudah sertifikatnya di bidang seni tari. Sampai kuliah pun pakai jalur prestasi. Iya. Kuliah itu masuk dua jalur. Dua jalur. SBMPTN masukin portofolio, nari juga nari kaum anten. Oh. Itu masuk sama sertifikat-sertifikatnya juga dimasukin. Alhamdulillah keterima SBMPTN. Wow. SBMPTN itu singkatannya seleksi SBM. M-nya mahasiswa. Ya kan? Ya. SB Perguruan Tinggi Negeri. Eta jadi pokoknya makan negeri, WNT ya. Masuk. Ya. Dan terus, itu lewat seni. Iya, sama yang prestasi istimewa juga. Hah, apa itu? Ya, program itu juga jalur penerimaannya. Penerimaannya. Ya. Wow. Seorang anak Tatar Parahyangan, penerus dari yang sudah diwariskan oleh papi almarhum Gugum Gumbira, ternyata Nabila sudah memilikinya. Dan Neng juga pilihan langsung dari si papi ya. Alhamdulillah. Waktu itu, waktu itu yang dipilih Neng dari oleh papi itu apanya? Tarian apa yang Neng bawakan? Waktu pasang diri, kaum anten. Kaum anten dan akhirnya semuanya di kaum sama anten itu. Sama kaum anten. Ada yang Keser Bojong, ada yang kaum anten. Tahun sabareta Neng? 2016. Dan Neng langsung bergabung di Jugala ini udah 6 tahun berarti. 6 tahun itu sebuah proses dan Nabila melaluinya dan buktinya apa? Ini buktinya sekarang menjadi salah satu maestro milenial Caipongan yang ada di Padepokan Popo 15 ini ya, luar biasa. Neng, apa yang didapat selama kuliah di seni tari UPI? Banyak banget ya, tapi yang paling berkesan itu karena Nabila kan udah hampir basic ya, udah dari dulu pondasi udah kuat nih ya, nah, dari zaman TK. Pas ini ditanya gitu, dari SMKI itu atau dari mana? Oh bukan, gitu kan, bukan dari SMKI, tapi katanya ini bagus gitu, katanya fleksibel kalau masuk ke gerakan ke tarian Bali, ke tarian Jawa, ke kontemporer, katanya ini fleksibel gitu, gerakannya masuk kemana-mana. Karena sebenarnya kalau penari itu harus kayak gitu. Terus udah gitu, ini di mana? Ya di Sanggar juga, di Sanggar Putri Ayu, terus di Jugala. Oh Jugala, katanya. Oh itu langsung ruas gitu. Iya, terus waktu ke SMA juga kan pakai surat rekomendasi. Dari jalur papi. Prestasi ya, papi. Iya, terus dapat tanda tangan dari papi, surat dari papi. Wah ini mah, nggak aja langsung masuk. Masuk, nggak usah ada gimana lagi. Iya. Langsung membuktikan, terus dibuktikan lagi pakai tes bakatnya. Tes bakatnya ada. Iya, ada juga masuk. Wah ini mah, udah aja, nggak usah gimana lagi, langsung masuk. Langsung masuk tanpa kena di tes deh. Ah enggak sih, masuk deh, udah jadi sebuah jaminan ya. Iya. Berarti nama seorang papi Gugum Gumbira almarhum sang maestro itu sudah dibuktikan oleh Nabila dengan tanda tangan papi Gugum Gumbira. Ini salah satu ya, salah satu dari sekian banyak penari yang lolos dengan jalur prestasi untuk dunia akademisinya atau pendidikannya. Neng, pengalaman ini membuktikan bahwa kalau kita serius, disiplin dengan yang kita cintai, kita geluti dalam bidang seni tari Jaipongan, apa sih yang Neng dapat?
yang Nabila dapat? Banyak banget, tapi kalau dari nari itu sama papi diajarin kayak harus disiplin, harus serius. Kata papi Gugung Gumbira. Iya, kalau nari itu serius, disiplin. Pokoknya harus apa ya, men juga sama ajaran agama. Oh, jadi balance ya, antara kita dalam berkesenian dengan hal religi atau keagamaan. Iya. Sahur papi teh kena seimbang. Oh, lagi dulu masih ada papi sebelum latihan suka ada kan nungguin yang datang atau gimana sambil ngobrol gitu, tapi cerita-cerita kayak gitu. Tuh sholatna. Tong hilap karena ibadah sholatna. Wah, luar sarang biasa. Sarang sakola. Nah, sarang sakola. Jadi study dengan seni teh seuyunannya, sejajar. Wow, keren. Oke. Neng Nabila kan neng 6 tahun nih di sini di Kopo 15. Alasan orang kan yang jadi di Kopo 15 nih. Ini ikonnya kan. Nah, ini ikonnya ini papi ya waktu muda papi. Kaset ya. Papi teh dari ini karya-karyanya tiap tahun. Dan Kaung Anten itu di tahun 82 gumelarna. 82 Kaung Anten. Oke, urang sami-sami nyakseni tarian dari Nabila Intania Putri. Karena dia seorang perempuan jadi putri. Neng putra kesabaraha? Satu-satunya. Neng itu tunggal? Iya, tunggal. Putrana ibu iya? Tunggal? Iya, tunggal. Hei, atuh neng itu bertiga aja di rumah? Iya, bertiga. Ada nenek sama kakek. Si papi? Berempat atuh? Berlima. Sama kakek sama nenek. Berenam atuh? Berlima. Berenam? Kayak ngobrol sarang si mama tiasa nih. Bisa. Sarang sauran itu. Mami iya. Nah, mami iya ya. Di dia mi. Nah, mami iya. Pamir tuh iya mami iya. Anu kaditu kadieu nganganter si Neng lamun aya pasang diri lomba dugikeun ka Neng kuliah ieu luar biasa. Inilah Wonder Woman di tanah Sunda. Mohon wios mi. Yo. Assalamualaikum. Salam mi. Angge we mi eta mikeun payun mun juga Neng. Pamir tuh. Sang inspirator, sang motivator yang melahirkan generasi milenial seorang Nabila Intania Putri. Tidak ada yang instan dan itu adalah karena pengorbanan seorang ibu, Ibu Iya Rismaya. Ibu benar itu nuju rada kasarang. Nuju. Kami langsung acara. Di mana ibu? Di Bogor. Ibu lomba? Pinal. Pinal lomba yang apa teh? Cetak Bogor. Cetak Bogor. Karasan yang rengan. Besar Abi. Mohon ngiringan. Mohon. Alhamdulillah lolos ke final. Alhamdulillah pinunjul kedua. Pinunjul kedua sa Indonesia luar biasa ke profil itu. Alhamdulillah. Pokoknya Nabila saat tos. Di angkan ku papi di dia nya nambi boh kalau Nabila boh kalau abdi pribadi gitu nya karena abdi oke sering ngupingkeun pami papi masihan wejangan masihan ilmu gitu kan Nabila gitu nya jantan kalau Nabila sekarang kalau abdi seueur pisan ka majengan anak. Terutami jantan saat tos eta teh kanggo diajarkeun ka urang kali didik anu di Sanggar Abi oge Sanggar Putri Ayu. Sanggar Putri Ayu. Aduh Gusti abi teh sok jantan ngemse pasang giri Jaipong. Anu di muh Jaipongan nu di Braga ngiringan teh nu di Braga. Ngiringan. Pokona mah hampir tiap aya pasang giri insyaallah marurang kali sok rajin. Gitu rajin ngiringan pasang giri. Ya kamari oke, anu final Cetak Bogor ya. Alhamdulillah seseurna ayeuna ieu anu langkung ngagarap koreo-koreona teh gitu. Pamir tuh proses teh leres pisannya janten hiji hal pondasi dina meraih prestasi. Si horeng si mana horeng ieu mamah Neng Nabila kantos sasarangan sareng papi Gugum Gumbiranya. Kira remaja di mana teteh? Di Jakarta. Di Jakarta. Abdi memang kapungkur teu lebet juga lah. Gitu. Kan abdi mah orang Sumedang. Oh, ibu teh Sumedang. Sumedang jantan tapi di kapungkurnya
aduh kan resep kan lagu-lagu juga lah gitu ya. Tapi kan tapi tidak abi tuh diri tuh di Lembu di Sumedang lagi di kampung pisang. Abdi abi di Majalengka. Oh, abi buah dua. Oh, abdi kadipaten. Lah jadi pancak kaki ya teh. Ya kan ti tidinya naon namina teh nya. Abi kan kuliah di Bandung. Pas kan resana kuliah di Bandung, aya acara ieu. Mohon gitu abi di IKIP. Di IKIP seni tari IKIP program D3 siji. Kapungkur masih D2. D2 abdi mah D3. Ibu luar biasanya. Temu sarang papi di 80 kalasan abi kan saatos tidinya abi mah beres gitu nya kantos ieuna di Lembur dua sasi tidinya abi buka sanggar yang ngabantukeun ngawulang aya teh henteu di sakola henteu abi teh kalasan kapungkur pas lulus di IKIP teh ditawisan bi orang ngalatih orang-orang anu orang-orang asing nu di dieu nu di Bandung orang asing nu diajar nari gitu di payun teh nya abi alhamdulillah gitunya sarumangat gitu orang-orang luar negeri oge gitu janten semakin ka abina teh terharu gitunya orang-orang luar negeri rarasepeun karena jaipongan lebih suara, terharu gitu. Dibayarna ku dolar oke Pak Mirtub ya hiji contohnya kanggo ternyata ieu Neng Nabila jadi netesnya janten aya regenerasi janten Neng Nabila ge ngawarisan semangat spirit dari si mama ya Neng Mama iya namanya iya apa iya oh sanes iya gitu deh iya gitu deh oh, iya. Oke okay. Nabila mangga tuh orang closing statement kanggo Pak Mirtub khususnya generasi Z milenial sangkan mika resep dikacinta karena seni tradisi orang jaipongan mangga ya buat semuanya Neng maaf margi ya milenial nggih bahasa Inggris halo guys my name is Nabila in turn to three I want to you to sound bahasa Inggris lah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja Inggris we Inggris zaman ayeuna. Halo guys, my name is Nabila Intania Putri. I want to kalian to you mulai ya, to you kalian guys gitu ya. Ngamu mulai seni Jaipongan yang ada di West Java ini. Jaipongan dance yang ada di West Java Indonesia ini. Supaya lebih Lebih okay. Guys, semangat. Sarangheo. Jadi kamar Korea itu. Cinta budaya, cinta Indonesia. Cinta budaya, cinta Indonesia. Sunda Jaya, Nusantara Mulia. Pamir tuh pemirsa YouTube, cak dikan kadi heula. Warta Jati Sunda ngalangkungan podcast Jati Sunda jaga titilar seni jeung budaya Sunda. Sim Kuring Deni Gaclik ngaturkeun nuhun. Utamina ka Bunda Iya dan Bunda Tidak. Iya dan Tidak ya. Oh, tidak. Nabila. Kan begitu. Di Jalan Kopo 15 Padepokan Jaipongan anu kaleresan maestro na papi Gugum Gumir almarhum kenging penghargaan. Waduh, reueus luar biasa. Hatur nuhun, salam rahayu.